kereta api komuter lain Bandung Raya berangkat dari stasiun Cicalengka. Tapi komuter lain Bandung Raya berangkat dari stasiun Cicalengka menuju ke stasiun akhir pada Larang. Tapi komuter lain Bandung Raya dari stasiun Padalarang tujuan akhir stasiun Cicalengka masuk di stasiun Cicalengka di jalur 2 ya. Langsiran dari lokomotif kereta api komuter lain Bandung Raya. Kereta api komuter lain Bandung Raya setelah ini akan kembali lagi menuju ke stasiun Padalarang ya. Jadi lokomotifnya langsir untuk pindah posisi. Oke, setelah ini wheelnya akan pindah dan kereta dan lokomotifnya akan masuk ke jalur 2 ya. Lokomotif dari kereta api komuter lain Bandung Raya sudah masuk di jalur 2 dan siap ditempelkan dengan rangkaian. Kereta api komuter lain Bandung Raya berangkat dari stasiun Cicalengka menuju ke stasiun Padalarang. Yeah.
kereta api Kuto Jaya Selatan dari stasiun Kuto Arjo tujuan akhir stasiun Kiara Condong melintas langsung di stasiun Cicalengka. Tapi komuter lain Bandung Raya masuk di jalur 3 stasiun Cicalengka. Langsiran lokomotif dinas dari kereta api komuter lain Bandung Raya. Ini wesel akan bergeser. Kita tunggu weselnya bergeser terlebih dahulu. Nah, weselnya sudah bergeser menuju ke jalur 3 stasiun Cicalengka. Jadi jalur lurus di stasiun Cicalengka adalah jalur 2 ya. Lokomotif siap masuk di jalur 3 untuk ditempelkan kembali di rangkaian kereta api komuter lain Bandung Raya. Lokomotif sudah masuk di jalur 3 stasiun Cicalengka dan siap untuk dipasangkan di rangkaian kembali. Kereta api Argo Wilis KA5 dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Bandung. Oke, terima.